Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mendaftar atau registrasi IUKM secara online ya, atau izin usaha kecil dan mikro ya, secara online. Karena saat ini pemerintah lagi mengadakan program IUKM, cuman secara manual atau secara datang langsung ke kantor dinas, tapi dibatasi per hari 500 orang ya, jadi harus ngantri. Jadi ini saya akan memberikan tutorialnya secara online. Oke, kita bisa langsung mulai saja. Silakan sobat buka browser milik sobat ya, si sobat, dengan mengetikkan alamatnya, yakni oss.go.id ya. Ini kita close saja. Kemudian sobat pilih menu klik daftar atau masuk ini. Kemudian klik daftar, dan ini silahkan sobat masukkan data KTP sesuai dengan KTP ya yang ingin didaftarkan. Oke, silahkan di sini masukkan apa namanya, daftar KTP-nya. Submit. Oke, sekarang kita tinggal nunggu proses aktivasi akun yang akan dikirim melalui email. Kita buka email kita yang kita daftarkan tadi. Oke, sekarang di email kita ini sudah ada pemberitahuan ya dari situs OSS tadi ya. Ya. Kemudian kita klik link aktivasi ini dan klik registrasi berhasil. Terima kasih, Anda telah melakukan pendaftaran online single submission. Silakan cek email kembali dan melakukan login di aplikasi dengan username dan password. Silakan sobat buka apa namanya email kembali. Username sama password akan dikirim. Silakan masukkan username dan passwordnya, kemudian klik login. Oke, dan inilah ini keterangannya. Setelah login, kita akun pilih menu permohonan IUMK, pilih permohonan IUMK ya, dan nomor induk berusaha, nomor induk berusaha. Kalau sudah, isikan data Anda. Oke, profil ya, nama, kemudian kita klik simpan dan lanjutkan, klik tambah usaha. Oke, nama usahanya adalah kios. Thank you.
ikan burung burung ya kemudian pertanian tanaman, peternakan, perburuan, dan kita pilih masuknya apa ini? Oke ya, kios pakan burung berarti kan burung dan ternak saja ya. Nah, ini kita masukkan jenis usahanya, kita masuk ke perdagangan. Perdagangan thank you.
Klik selanjutnya. Kemudian centang. Centang ini dan proses NIB dan izin usaha. Oke ya, klik. Kemudian kalau sudah kita tinggal cetak NINB. Cetak INB dan izin usaha ya. Dan kita cetak izin usaha. Seperti itu saja ya cara melakukan pendaftaran izin usaha. Nah, semoga bermanfaat tutorial yang saya berikan ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.